Baik, para pemirsa Mitra Olahraga, kembali DJPM Internal Game akan menggelar pertandingan selanjutnya di game yang kelima kali ini, yaitu tim Biru B akan berhadapan dengan Gol. Kita saksikan. Dan langsung saja kita saksikan kawan-kawan dari Biru B yang masih diperkuat oleh Atsa, Isal, Edo, Dean, Jamtoni, Sukron, Akbar, Hadi, Dodi, Ardana, dan Surya. Sementara dari Gold, ada Abdul di sana sebagai penjaga gawang, Yogi, Usman, Engkur, Mori, Andi, Dede, Makmun, Arhan Fikri, Iwan, dan Afan Mail ya. Kita saksikan pertandingan yang berjalan di game kelima ini ya, setelah tadi beberapa game sudah kita lalui dari game pertama dengan sampai dengan game keempat dari 9 game yang direncanakan. Tim dari Gold sementara berada di sebelah kiri saya atau berada di sebelah utara, sementara kawan-kawan dari Biru B berada di sebelah selatan atau sebelah di sebelah kanan saya. Dan kita saksikan mulai tampak para jogging mania memadati trek jogging di Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung ini, Stadion W. Halim, Bandar Lampung. Dan kick off di game kelima akan segera dimulai. Ya, yeah. Wasit sudah meniupkan fluid, pertanda pertandingan sudah dimulai. Dean, saksikan. Melebar, kita saksikan tadi nomor punggung 7 tadi Ardana. Kembali ada Sukron di sana. Melebar Sukron, masih bisa ditepis dengan baik tadi Andi. Dean kembali, masih kita saksikan bola dikuasai penuh oleh kawan-kawan dari, wow, luar biasa tadi satu usaha yang sangat baik sekali dari Sukron tadi ya, nomor 19 dari Biru B ini ya. Jelas sekali pelanggaran tadi, bola pertama yang dikuasai oleh kawan-kawan dari Gol tadi nomor 9 Afan Mail tadi justru menghasilkan satu pelanggaran. Tendangan bebas kali nomor punggung 8 ada Isal. Cop bola Isal. Mencoba menerobos pertahanan belakang dari DJPM Biru tadi. Kali ini langsung serangan balik ke depan. Duel 1 lawan 1 nomor punggung 3 kita saksikan merangsek masuk Andi. Lagi-lagi Isal begitu dingin mengamankan pertahanan belakangnya. Gagal kembali, namun bisa menghasilkan satu peluang dari tendangan sudut ya. Tendangan sudut di game yang kelima ini, di awal-awal menit internal game ya, yang di inisiasi oleh kawan-kawan dari DJPM ya, sebagai salah satu bentuk apresiasi, di mana dalam satu pertandingan resmi ya, mereka melakukan pembagian tim, sehingga terjadi pembagian dalam 6 tim ya, dalam tim terbagi dalam 11 pemain ya, sehingga menit yang diperoleh oleh setiap pemain sama ya. Saksikan Dean kali ini masih berhati-hati dan kali ini langsung saja crossing jauh. Iya, nomor punggung 31 Dodi masih terus setia berada di sebelah kiri. Ada Ardana di sana. Dodi kembali. Dodi sangat merepotkan pertahanan belakang dari lawan ya, Dodi ini ya, beberapa kali dari game-game yang saya pantau tadi di game-game sebelumnya, dan bahkan sampai juga bisa mencetak gol tadi. Kali ini kembali, wow, ya, sayang sekali tadi Hadi hampir-hampir saja bisa merobek gawang dari Abdul tadi, namun sayang masih bisa diblok dengan baik ya, posisi dari Abdul cukup pas tadi.
masih kita saksikan pertandingan berjalan lambat ya, dalam tempo yang lambat karena memang baru dimulai beberapa menit ya. Oh salah tadi kita saksikan, blunder terjadi, terlalu terburu-buru ya. Kali ini gol kita saksikan di JPM, gol lepas. Oh hampir-hampir saja tadi nomor punggung 12 Didi memperoleh peluang. Bola mental tadi dari kaki salah satu pemain di JPM Biru B. Masih dicari kapten kesebelasan dari Biru B ini. Terlepas tadi ban kaptennya. Pelanggaran sepertinya tadi nomor punggung 007 Edo. Masih dipercayakan untuk menjadi regulasi atau regulator bola-bola tengah bersama dengan Dean. Nomor punggung 49 kita saksikan. Dean tadi tenang sekali di sektor kanan kali ini. Ya. Lagi-lagi cukup taktis tadi ya. Pengamatan bola untuk bisa mengarahkan ke garis keluar, namun sayang sekali menghasilkan tendangan sudut di pertahanan belakang dari DJPM. Gol kita saksikan, ada 4 pemain yang sudah berdiri di sana. Wow, ini dia tadi ya, sayang sekali ya. Dodi lagi-lagi sangat konsisten sekali ya, berada di posisi tidak turun sama sekali ya, posisi dari seorang Dodi ini. Karena memang juga Dodi ini memiliki kecepatan yang baik ya, secara praktis dia bisa menerima bola langsung dari sektor tengah dan langsung menggiring ke depan ya. Langsung kita saksikan, belum ada permainan secara build up ya. Tadi lagi-lagi Dodi kali ini ya belum bisa keluar dari tekanan kawan-kawan dari gol DJPM ini ya. Kembali kita kali ini mau coba membangun serangan perlahan-lahan. Nomor punggung 6 tadi ada Makmun ya. Ini Dede, Makmun kembali ya. Makmun masih Dede, langsung Dede kali ini melihat sektor kiri yang terbuka tidak terkawal tadi. Kini kita saksikan Dean harus datang membantu rekan-rekan yang ada di sektor kiri kan, kanan tadi gagal kita saksikan. Masih 0-0 para pemirsa, para mitra olahraga bersama kami dari Menu Bola Lampung. Kita juga di sini menganalisa setiap pertandingan, menyajikan sajian-sajian liputan-liputan yang sangat berkualitas ya. Untuk juga bisa kunjungi di Instagram kami di Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Angkat bola kali ini Isal masih cukup gagah di pertahanan belakang. Masih kotak-kotak sendiri. Ya, bola kali ini lepas namun masih berada di dalam lapangan, mencoba dikejar oleh salah satu pemain sektor kiri dari gol di JPM. Gol angkat langsung. Iya. Tepat sekali penjaga gawang Atsa tadi. Bisa menguasai bola dengan baik. Kembali kita saksikan sektor kiri belum dilirik oleh para pemain dari DJPM Biru B ini karena bola masih berkutat saja di sebelah kanan tadi. Dan kita juga tampak belum ada satupun peluang-peluang yang kali ini. Nomor punggung 7 Ardana tadi terjatuh. Ardana ya, DJPM gol. Salah pengertian tadi, salah umpannya tadi, ada di sana Sukron. Ke tengah tadi Edo, Dean mundur ke belakang, back pass tadi. Lagi-lagi bisa dibaca arah bola tadi oleh para pemain belakang dari DJPM Goal. Ya, langsung saja terjadi perebutan tadi, namun dinyatakan sebagai satu pelanggaran tadi dilakukan oleh nomor punggung 9 tadi ya. Gagal kembali Avan Mail tadi. Ya Edo. Ada Dodi sedikit ke dalam ya Dodi ya kali ini. Ada nomor punggung 7 tadi. Ya langsung saja
umur 19 Sukron tadi lagi-lagi belum begitu maksimal ya sektor tengah dari kedua tim ini untuk bisa mengalirkan bola-bola ke arah pemain-pemain depan ya. Akurasi-akurasi atau ketepatan umpan-umpan kita saksikan masih cukup liar ya. Namun sekali lagi ini jadi bahan evaluasi karena memang mereka sudah menjalani game-game sebelumnya dan ini menjadi tugas dari tim official atau pelatih dari kedua tim untuk bisa bermain lebih baik lagi di game selanjutnya. Nah, langsung kali ini ya tipe permainan yang kembali ditampilkan oleh kawan-kawan di game kelima ini. Masih 0-0 kedudukan sementara. Para mitra olahraga masih bersama kami menunggu bola Lampung di pertandingan kelima dalam DGPM internal game. Biru B kali ini berhadapan dengan Cole di game yang kelima. Kembali kita ke lapangan sektor tengah, masih nomor punggung 45 tadi ada Jam Tony. Masih lewat dari Jam Tony, kali ini DGPM gol. Langkah kaki dari pemain belakang DGPM biru ini sangat-sangat baik sekali tadi. Kembali ada Ardana di sana. Edo kali ini mundur ke belakang. Isal. Ya, kembali kita saksikan nomor punggung 2 tadi dari Mori sepertinya. Bola-bola udara. Ada Avan Mail. Kembali kepada Mori atau Andi di sana. Gagal kembali. Ya, dari 9 game yang direncanakan pada kesempatan sore hari ini dalam internal game di JPM ini, kita juga bisa melihat gol yang terjadi dari awal pertandingan sampai dengan game yang keempat ya. Ada 6 gol tercipta. Kembali kita saksikan nomor punggung 12 kita saksikan dari gol tadi Dede. Yo. Lagi-lagi ya, belum ada satupun tekanan atau peluang-peluang yang bisa terbuka untuk menjadi gol ya. Kedua tim atau pemain dari kedua tim ini sangat berhati-hati dan juga ketidaktenangan sektor tengah ya dari kedua tim. Ya sedikit dengan bergesernya tadi seorang Dodi tadi yang biasanya menerima umpan-umpan dari ke sektor kiri begitu mudah, namun kali ini harus cepat datang menjemput jauh ke belakang ya. Nomor punggung 8 kita saksikan dari tim biru tadi, Isal. Ya, begitu. Oh, kita saksikan nomor punggung 12. Oh, lepas. Maksudnya tadi kurang begitu percaya diri untuk mengejar bola tadi. Penjaga gawang Abdul keluar atau penjaga gawang Atsa tadi. Baik sekali Makmun. Duel tadi dengan Sukron. Lempaskan bola ke depan. Kontrol dengan baik tadi nomor punggung 9 Avan Mail masih mencoba terus mengalirkan bola ke depan. Lagi-lagi Isal ini dengan baik masih cukup dingin mengawal pertahanan belakangnya ya. Penuh disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Sektor tengah kali ini mengalirkan bola. Ada nomor punggung 10 kita saksikan dari gol tadi Arhan Fikri. Oh. Terlampau terburu-buru kali ini satu blunder. Oh, bisa kembali dihempaskan bola tadi di keluarkan dari pertahanan belakang Dean ya. Kali ini mencoba ada Makmun. Dean terburu-buru tadi Dean, namun masih ada datang membantu di sektor kanan kesaksian. Ya, lagi-lagi salah passing tadi, salah umpan maksudnya kepada Edo. Kali ini Dodi, ini dia berada pada posisi yang sebenarnya ya. Cepat sekali pemain nomor 31 ini. Edo, wow, pas Edo masuknya tadi. Oh. Dodi kali ini kembali berusaha mempertahankan bola. Dodi masih umpan ke depan. Iya.
Ada Dean di sana, duel dengan Mamun. Wow, tidak berhenti memberikan sedikit pun celah ya para pemain-pemain belakang dari DJPM Goal ini ya. 3-4 pemain belakang ini ya betul-betul bisa memposisikan dengan baik ya, tidak memberikan kesempatan kepada kawan-kawan dari DJPM. Dean kali ini ke tengah, Dean Adam langsung ya, lemah tadi ya, namun mengarah. Namun sekali lagi penjaga gawang Abdul tadi cukup taktis sekali dan sangat tepat menangkap bola. Di tengah kali ini masih 0-0 kedudukan sementara, belum ada pun satu pun gol tercipta juga sampai saat ini. Edo melebar, Edo, iya, satu bola yang sangat diharapkan oleh seorang Dodi tadi. Oh, mulai sedikit teratur ya, mulai sedikit tenang para pemain dari DJPM Biru ini untuk bisa lebih berhati-hati, lebih sabar dalam mengorganisir sebuah serangan. Lagi-lagi Isal masih cukup tangguh untuk ditembus ya, sangat percaya diri dengan posisinya sebagai libero tadi ya. Nomor punggung 2 tadi dari gol tadi terjatuh, kembali memainkan bola dari sektor tengah. Nomor 45, Jam Tony melebar di sana. Ada Iwan tadi. Ya, mencoba memanfaatkan setiap momen ya, setiap alur bola yang mengarah ke depan agar tidak lepas di kaki lawan. Tadi masih menguasai penuh kawan-kawan dari Biru. Dodi tadi, kembali Jam Tony. Jam Tony masih back pass ke belakang. Lagi-lagi kita saksikan masih dikuasai penuh ball position oleh Ardana. Oh, terjatuh lagi. Baik dari pertahanan belakang dari DJPM Goal ataupun dari para penyerang tengah dan juga pemain depan dari DJPM Biru ini. Masih 0-0 kedudukan sementara di game kelima ini. Dean kali ini yang di awal-awal game sebelumnya tadi berada di posisi wing kanan ya, namun kali ini sudah memilih posisi untuk berada di gelandang saja sebagai gelandang murni ya, sebagai pengumpan-pengumpan, sebagai penyetor bola untuk rekan-rekan yang ada di depan. Tendangan bebas kali ini kita saksikan untuk DJPM Biru B di match kelima atau game kelima ini dalam kedudukan masih sementara 0-0. Angkat bola, sudah menunggu 4 pemain di sana. Juga nomor punggung 12 sebagai penunggu rebound tadi ya, sudah menunggu di sana Dede. Akbar tadi. Apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya. Bermain bola-bola pendek saja tadi Dean. Masih nomor punggung 12 tadi Akbar dari Biru B. Jadi sekali lagi ya, dengan sering terselenggaranya event-event seperti ini, event-event mini ya, menurut saya ini adalah Orfeo atau Trofeo ini akan menggugah federasi atau asosiasi sepak bola di Lampung ya, untuk bisa melahirkan atau mengadakan sebuah event yang besar ya, dan dalam bentuk liga ataupun turnamen-turnamen yang lain ya. Akan kita sangat sayangkan ya kalau memang dalam sebuah organisasi atau sebuah federasi tidak lahir pemain-pemain yang berbakat ya, yang bisa berkiprah di Liga 1, 2, 3 di Indonesia. Kembali kita saksikan kali ini ada Edo, disapu bersih tadi tanpa kompromi lagi tadi. Ya,
lemparan ke dalam kali ini Dean lakukan. Tengah kali ini masih Edo. Ya, kerjasama yang baik ya. Kita saksikan tadi karakter seorang Edo nih, mengharapkan bola apabila sudah diberikan langsung bypass kembali atau wall pass tadi maksudnya. Serangan balik cepat kali ini. Ya, dari nomor punggung 9 Avan Mail, langsung Avan. Wow, berani sekali tadi Avan mengambil keputusan ya. Ini sangat baik tadi serangan balik cepat ya, karena memang posisi dia tidak terkawal di sektor kanan tadi. Pertahanan belakang di sektor kiri agak sedikit lengah tadi dari kawan-kawan DJPM Biruwe. Masih 0-0 ya, peluang yang sangat baik tadi dari Avan Mail tadi dari DJPM Goal. Nah, ini saya, yang saya katakan tadi inilah, langsung saja mengarah ke pemain depan yang bisa mengharapkan apabila beliau bisa langsung ke depan bisa bisa berpeluang untuk jadi gol. Kita saksikan tadi, ah, sayang sekali bola dari Dodi tadi ya. Kembali Makmun di GPM Goal, Makmun kembali pendek, masih bermain 1-2 taktis dan taktis ya. Lagi-lagi Avan dilirik tadi oleh pemain tengah dari DJPM Goal tadi, berhasil menerima bola yang sangat baik sekali kali ini. Ya, pertandingan usai sudah para mitra olahraga di game yang kelima ini dan berakhir dengan skor akhir 0-0. Ya, tim dari Birube dan dari Goal tadi berhasil menyelesaikan jalannya pertandingan dalam event internal game di DJPM FC. Baik, sementara kita akan kembali untuk menyambut di game yang ke-6.